الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih berbicara tentang al-iman bil yaumil akhir, dan sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, keimanan terhadap al-yaumul akhir yaitu beriman terhadap tiga perkara yang besar yang terjadi pada al-yaumul akhir tersebut. Yang pertama, beriman tentang al-ba'ats, adanya hari kebangkitan. Dari setelah mereka mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka dibangkitkan, maka mereka mengalami fase yang berikutnya, yaitu al-hisab. Penghisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dihitung seluruh amalan-amalan baik dan buruk. Dan tidak seorang pun akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Kemudian yang terakhir adalah kemana mereka akan menetap dan akan menjadi tempat akhir mereka. Hal ilal jannati au ilal nar. Apakah mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, atau mereka akan dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Qala Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala as-sani al-iman bil hisab wal jaza. Beriman tentang adanya penghisaban, bahwa setiap mereka akan mengalami hisab, kecuali orang-orang yang mendapatkan pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jaza, hari pembalasan. Yuhasabul abdu ala amali, akan dihisab seorang hamba terhadap apa yang telah dia amalkan. Wa yujaza alaih, dan akan dibalas terhadap apa yang telah dia amalkan. Wa qad dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin. Dan tentang adanya penghisaban ini telah ditetapkan oleh Al-Quran wa Sunnah, dan bahkan kesepakatan kaum muslimin. Adapun dari Al-Quranul Karim, di antaranya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Ghashiyah ayat 25 hingga 26. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum.
Kemudian mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab terhadap apa yang telah mereka amalkan. Ditimbangnya amalan-amalan mereka. Min khairihi wa syarrihi. Yang baik dan yang buruk. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di dalam suratul An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan, falahu asyru amsalha. Maka baginya 10 kali misalnya. 10 kali Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Jadi satu amalan kebaikan seakan-akan dia melaksanakan 10 amalan kebaikan. Dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini secara umum hitungan dari hasanah. Dan di antara al-hasanat ada yang lebih dilipat gandakan lagi, tak terhitung jumlahnya. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya adalah pahala siam. Fa innahu li, kata Allah. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam telah ditetapkan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Illa siam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada mereka berupa pahala puasa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Wa man jaa bisayyi'ah, dan barang siapa yang mendatangkan satu kejahatan, fala yujza illa mislaha, maka tidaklah dibalas kecuali semisalnya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidaklah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Unzuru, antum lihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini bahwa Allah azza wa jal, di saat seseorang mengamalkan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, tapi di saat seseorang melakukan satu kesalahan tidak dibalas oleh Allah azza wa jalla kecuali satu kesalahan pula. Maka ini tidaklah menunjukkan, melainkan menunjukkan demikian besarnya rahmat Allah. Wa inna rahmatallahi taghlibu ghadabah. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala telah mengalahkan kemurkaannya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa nada'ul mawazin al-qist liyaum al-qiyamah. Kami meletakkan timbangan-timbangan dengan adil pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tidaklah dizalimi satu jiwa pun. Sedikit pun tidak akan dizalimi. Siapa yang mendatangkan kebaikan, kebaikan yang akan dia lihat. Siapa yang akan mendatangkan kejahatan, kejahatan yang akan dia lihat. Di saat seseorang mengamalkan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan tersembunyi, akan nampak hasilnya. Dan itu pasti. Tapi di saat seseorang mengamalkan satu kejahatan, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan itu. Dia dibawa kehendak Allah, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia karena ada yang menyebabkan demikian. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pun kalau tidak diampuni, ia dibalas sesuai dengan kadar kejahatannya satu-satu. Nah,
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. Walaupun seberat biji zarah, seberat biji atom, sekecil apapun maksudnya, kami akan mendatangkan itu. Kami akan nampakkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan memberikan perhitungan, memberikan hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah disifati dengan kezaliman. وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah zalim terhadap hamba-hambanya. Ini beberapa dalil dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dari sunnah, وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ أَنْهُمَا, dari Abdullah ibn Umar رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهو نبي صلى الله عليه وسلم برسد إن الله يدني المؤمن, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendekat pada seorang mu'min. Sifatul dunu lillah, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mendekati. Ad-dunum, Allah mendekati hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arasy, maha mulia, maha agung. Maka di saat Allah mendekati seorang mukmin, fayaba'u alaihi kanafahu, lalu Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di atasnya kanafahu, kanaf, yakni sitr, tutupan, hijab. Ya, ditutupi. Kata Abdullah bin Mubarak yang dimaksud dengan kanaf ay satar. Maka dijelaskan berikutnya, wa yasturuhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dia. Yakni menutupinya dari pandangan al-khalaiq. Khalaiq ramai. Subhanallah. Demikian besarnya rahmat Allah terhadap kaum mukminin. Allah dekati. Ketika hendak disebutkan kesalahan-kesalahannya, tidak dinampakkan di seluruh khalaiq, di seluruh makhluk, tapi dihijabi, ditutupi. Baru setelah itu ditanya. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengakui dosamu ini dan itu? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengakui bahwa kamu pernah berdosa ini dan itu? Fayaqulu na'am ay rabb. Maka dia pun menjawab, betul wahai Rabb. Seorang mukmin mengakui perbuatannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah bertanya kepada dia dengan didekati. Ya. Seseorang terhadap seorang muslim yang lain, yang mungkin saudara ini jatuh dalam kesalahan, tapi dia tidak ingin mengungkapkannya di hadapan yang lain, mengungkapkan aib dan kekurangannya, didekati. Ya akhi, iya kan? Apa betul kamu melakukan yang demikian? Tidak pantas ya akhi. Barakallahu fiik. Semestinya demikian dan demikian. Dekat. Ya, tidak dinampakkan. Ya, dinasehati dengan sir. Tentunya yang dinasehati ini merasa lebih enak, iya kan? Rasa lebih lapang rasanya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dinasihati di saat orang-orang tidak ada yang melihatnya. Nah, dan ini yang terbaik. Ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian besarnya rahmatnya terhadap kaum mukminin,
Allah tidak menampakkan kesalahan-kesalahan di hadapan makhluk. Tidak dipermalukan. Nah, gimana seorang kalau dipermalukan, disebutkan aibnya di hadapan makhluk, wah marah besar. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Allahu azza wa jal mencintai kaum mukminin. Di saat mereka salah ditutupi, dihijabi. Kamu mengakui kamu pernah berdosa demikian kan? Iya, kata mukminin. Dia tidak menghindari. Hatta idza qarrarahu bidhunubi. Sampai ketika dia telah mengakui dosa-dosa yang pernah diamalkan. Dosa ini dan dosa itu, ditanya tentang dosa ini, dia akui betul, ya Allah, aku pernah melakukan ini. Ditanya lagi, apakah kamu pernah melakukan ini? Betul, ya Allah, aku pernah melakukan ini. Wa ra'a annahu qad halak, karena saking banyaknya dosa-dosa itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melihat bahwa dia telah binasa. Dia melihat dirinya dia telah binasa. Qala, lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allahu azza wa jalla mengatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya." Telah kututupi aib kamu ini ketika engkau berada di dunia, tidak seorang pun yang mengetahui bahwa kamu pernah berdosa ini dan itu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampunimu pada hari ini. Subhanallah. Fayuqta kitab hasanati, maka dia pun diberikan kitab-kitab kebaikannya. Diampuni dosa-dosanya. Dia mengakui. Subhanallah. Fabisidqi yudkhiluhu Allahu azza wa jalla al-jannah. Iyyakum wa alaykum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Ini membuktikan keimanan seorang itu shadiq billah. Jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui itu. Nah. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Dibutuhkan kejujuran. Dibutuhkan as-siqatu billah, percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengampuni dosa seorang hamba bagaimanapun besarnya. Naam. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa bagi mereka yang tidak bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan dari kalangan munafikin, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq, maka mereka dipanggil yunada. Tadi ketika mukmin yudnil mukmin, Allah mendekati seorang mukmin itu, dibisiki sehingga tidak ada yang dengar, ya kan? Tapi ketika disebutkan kaum kafirin wal munafikin, fayunada bihim, maka mereka pun dipanggil nama-nama mereka, disebut nama-nama mereka, fulan bin fulan, disebut namanya. Ala ru'usil khala'iq, di hadapan seluruh makhluk. Ya, bayangkan kalau di dunia saja seorang mafduh, seorang yang disebutkan kejelekannya, dimasukkan di dalam koran, si fulan telah melakukan pelecehan seksual misalnya. Wah, tinggalnya di jalan ini. Dan nomor ini, RT ini. Wah, ini tetangga.
Oh, ini yang pernah itu toh. Nah, kan orang gitu kan. Akhirnya ketika diketahui, dijauhi. Ya, ketika bertemu dengan orang malu dia. Naam. Itu pun mungkin sebagian orang saja yang mengetahui. Ini di hadapan seluruh makhluk, ala ru'usil khalaiq. Kalau ala ru'usil khalaiq diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, bangganya bukan main, iya kan? Orang yang qawama ghaiban wa huwa qadirun ala ayyin fida. Orang yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa yud'a ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa." Ya? Sampai disuruh pilih. Bidadari mana yang kamu senangi? Tuh bangga kan? Ya? Ada apa hanya dengan piala Oscar? Ya, ada piala Oscar. Kan? Piala apa itu? Hah? Ada apa kalau hanya di dunia dipilih jadi apa? Bintang terbaik misalnya dalam film. Tidak ada manfaatnya. Kebahagiaan sesaat. Ini dipilih kenikmatan yang sifatnya abadi. Nah, bangga kalau disebut di hadapan khalaik. Tapi kalau dilecehkan, disebutkan aibnya. Seperti orang-orang kafir dan munafikin. Ha'ula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim. Sebut mereka demikian. Mereka inilah orang-orang yang dusta terhadap Rabb-nya. Ala la'natullahi 'ala dzalimin. Laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang zalim. Dijauhkan dari rahmat Allah, itulah la'an, at-tardu min rahmatillah. Laknat itu adalah diusirnya, dijauhkannya seorang dari rahmat Allah sehingga tidak ada rahmat Allah bagi mereka. Ya, tidak ditutupi itu, tidak ditutupi aibnya, dinampakkan. Nah, itulah yang menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal. Muttafaqun alaih. Wa sahhan an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha, barang siapa yang berkeinginan untuk mengamalkan satu kebaikan lalu dia pun mengamalkannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sabi'i mi'ati dhi'fin. Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya di sisinya 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, ila dha'afin katsira, dan dilipat-lipat gandakan lagi. Wa anna man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha, dan barang siapa yang mengamalkan, yang berkeinginan mengamalkan satu kejahatan lalu dia pun mengamalkannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya satu kejelekan, satu kejahatan. Hadis Ibnu Abbas. Ini hadis qudsi ya ikhwan. Naam. Wa qad ajma'a al-muslimuna 'ala itsbati al-hisabi wal jazaa' 'ala al-a'mal. Dan telah sepakat kaum muslimin adanya penetapan hisab dan balasan terhadap amalan-amalan. Wa huwa muqtadal hikmah, dan itu merupakan konsekuensi dari hikmah Allah. Fa inna Allah ta'ala anzala al-kutuba, sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya.
wa arsala rusula, dan telah mengutus para rasulnya. Wa farada 'alal ibadi qabula ma ja'u bih, dan Allah telah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk menerima apa yang telah dibawa oleh para rasul. Wal 'amala bima yajibul 'amalu bihi min, dan beramal dengan apa-apa yang wajib seorang untuk mengamalkannya. Wa aujaba qitalal mu'aridin lahu, dan Allah mewajibkan untuk memerangi orang-orang yang menentang para nabi dan rasul serta dakwah mereka. Wa ahalla dima'ahum wa dzurriyyatihim wa nisa'ahum wa amwalahum, dan Allah menghalalkan darah-darah mereka untuk ditumpahkan, dan Allah menghalalkan keturunan-keturunan mereka untuk dijadikan sebagai budak, dan Allah menghalalkan wanita-wanita mereka untuk dijadikan sebagai tawanan, dan Allah menghalalkan harta-harta mereka untuk dijadikan sebagai ghanimah. Falau lam yakun hisabun wala jaza lakana hadza minal abas, kalau sekiranya tidak ada hisab, tidak ada hari pembalasan terhadap apa yang mereka amalkan, maka tentunya kehidupan di dunia ini Allah ciptakan, Allah kirimkan para nabi dan rasul, Allah tetapkan undang-undang, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat, ini semua abas, tidak ada gunanya, dan ini tidak sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yunazzahu Rabbul Hakim an, dan itu disucikan dari Ar-Rabbul Hakim, Allah yang setiap amalannya penuh dengan hikmah. Waqad asyara ta'ala, asyara Allah ta'ala ila dhalika biqawlih, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan isyarah dengan firman-Nya. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, maka kami pasti akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, yaitu kepada umat-umat, dan kami pun akan bertanya kepada para rasul. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ, dan kami akan mengkisahkan pada mereka dengan penuh keyakinan, dengan ilmu, dan tidaklah kami lalai dari apa yang mereka amalkan. Maka ikhwan istina azakumullah, dalil-dalil ini sangat jelas sekali dan merupakan satu akidah. Kita beriman dengan adanya hari pembalasan, di mana setiap manusia akan mengalaminya, kecuali di antara mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qaumun yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu, hafizakumullah.